barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min alsinatina yafqahu akwalana. Allahumma rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bin haqq wa anta khayrun fatihin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسير ولا تعسير. اللهم ربي تمم بالخير. أما بعد. Kita sambung kembali bicara pengajian kitab kita. Di dalam huraian bicara kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang bermaksud lampu yang terang pada mengenangkan Allah yang Maha Berkuasa. Kita sambung pada malam ini muka surat 14. Huraian sifat yang pertama, wujud. Artinya, erti wujud ada. Qala syekhu mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam sesi pengajian yang lepas, kita telah membicarakan berkait dengan huraian mengenai sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan juga sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Iaitu dia sebut wajib kita beriktikad dan yakin di dalam hati kita bahawasanya segala sifat kesempurnaan bagi Allah ini amat banyak. Tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Dan begitu juga segala sifat kekurangan yang mustahil untuk disabitkan bagi Allah juga amat banyak. Tidak ada yang dapat menghinggakan dia melainkan Allah. Tetapi di atas jalan hurai satu persatu secara tafsil, secara terperinci, maka dihuraikan daripada itu sebanyak 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil beserta dalil bagi tiap-tiap satu sifat tu. Maka malam ini bermulalah pengembaraan kita ataupun perjalanan kita mengaji ataupun belajar berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan. Sebelum pada ni mukadimah asah anak tangga dah. Kalau start motosikal tu orang panggil panah enjing. Ha, ni mula nak masuk gear satu dah. Dah panah enjing boleh 2-3 minit. Kira nampak sedap dah enjing tu, ha, start nak masuk gear satu. Sama kita mengaji berkait dengan sifat Tuhan. Hak mengaji gapo dia ugamo, gapo dia hukum dalam ugamo. Ugamo bahagi pada tiga, Islam, iman, ihsan. Mengaji pula hukum akal, ngaji pula hukum adab, ngaji pula hukum syarak, ngaji lagi bab usuluddin. Pasal apa panggil dengan nama ilmu tauhid? Pasal apa panggil dengan nama ilmu akidah? Pasal apa panggil dengan nama ilmu kalam? Kemudian masuk bab sifat-sifat Tuhan. Malam ni huraian sifat yang pertama. Yang pertama tu daripada berapa? Daripada 20
yang wajib kita tahu satu-satu-satu beserta dengan dalil. Dalil kita ngaji dah. Cuma kena selalu diulang-ulang supaya dia cerak, dia lekat dalam hati. Dalil pecah pada dua. Dalil ijmali, dalil tafsili. Dalil ijmali dengan makna dia reti untuk diri dia sahaja. Nak hurai cerita sebut pada orang lain dia tak ada. Tapi kalau untuk diri dia, dia reti, dia faham. Maka tu panggil dalil ijmali. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, dalam bab akidah dalil ijmali tu. Yakni bila tanya pada dia, dia kata dia reti, cuma nak minta tolong hurai sebut dia nak cerita tak ada. Tapi untuk diri dia, dia tahu. Oh, tanya Tuhan ni serupa ke tidak dengan makhluk? Eh, tak serupa. Tuhan ni tak ada serupa dengan apa-apa. Cuba cerita sikit. Ai nak cerita aku tak wanda. Aku bukan geng masjid. Aku geng main hajiah, dia kata. Dia nak cerita tak wanda. Tapi untuk diri dia, dia faham. Lepaslah setakat tu. Dah. Yang kedua, dalil tafsili. Iaitu bukan sekadar dia faham, dia reti untuk diri dia, tapi nak cerita hurai sebut pada orang lain pun dia pandai juga. Maka yang tafsili tu kifayah. Yakni dalam jarak perjalanan yang boleh qasas mayat, masafatun qasri, kena ada sekurang-kurang seorang yang reti ataupun tahu dalil tafsili ini. Kalau tidak ada, maka berdosalah berlaku. Pasal apa? Pasal generasi manusia ni dia berkembang biak. Macam kita, kita mengaji, kita alik. Lepas kita mati, naik generasi anak kita. Kalau anak kita tak mengaji, dia tak wanda. Dah. Hak generasi tak wanda tu, kalau contoh ada kekusutan, kekeliruan, kesamaran dalam berakidah, dia nak tanya pada siapa? Kalau tak ada orang yang pandai untuk jawab apa yang sama-sama tu, orang kata betul ke tidak? Ada orang kata Tuhan duduk atas langit, badan besar, mata merah, duduk hitam, makhluk. Betul ke lagu tu? Tak ada orang nak tolong jawab. Kalau dia pegang macam tu, sesat dalam pegangan dia. Dah, pasal pegang satu benda yang tak betul dengan Quran. Quran kata laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba dia kata Tuhan ni tubuh besar, mata merah apa. Ha, nampak? Baik. Maka kita akan masuk pada malam ini huraian sifat yang pertama. Yang pertama daripada 20. Maka yang pertama itulah wujud. Artinya, erti wujud ada. Wujud bahasa Arab, terjemah Melayu ada. Pasal apa 20 sifat ni? Qidam, bakok, kalam, sama, ilmu, haya, basar, iradah, kudrah. Dia letak nombor satu tu wujud. Padahal dari segi susunan tak ada masalah. Kalau contoh dia nak hurai sebut huraian sifat yang pertama kalam, artinya erti kalam perkata, boleh juga. Tetapi para ulama telah susung dan atur dengan aturan yang begitu cantik, begitu indah. Yakni dengan makna nak faham di sini, sebelum daripada bicara sifat-sifat lain, biarlah kita bicara tentang sifat tu satu benda yang wujud, yang ada. Biar benda tu benda ada dulu. Barulah nak bicara benda yang ada ni tinggi ke, rendah ke, gemuk ke, kurus ke, putih ke, hitam ke, pengasih ke, pemarah ke, kedekut ke, murah ke. Tapi kalau duk bicara kedekut, duk bicara pemurah, duk bicara putih, duk bicara hitam, duk bicara tinggi, duk bicara rendah, duk bicara gemuk, duk bicara, orang kata menata apa? Tak tahu, saya pun tak tahu. Dah, maka dari segi tertibul zikri, susunan pada segi sebutan, dia letak huraian sifat yang pertama, sifat wujud dulu. Yakni nak bicara pasal benda yang ada.
Bila benda yang ada, maka berhimpun pada benda yang ada ni sifat kidab, sifat bakok, sifat kaunuhu mutaka, kaunuhu mutakallimah, sifat kudrah, sifat iradah. Gitu. Baik. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Kita ngaji muka surat 8 hari tu. Muka surat 8. Tengok balik muka surat 8. Muka surat 8, tengah-tengah tu huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Baris yang ketiga daripada atas ke bawah. Dan erti wajib syarak itu. Gapa maksud benda yang wajib pada syarak? Wajib syarak ni gapa? Ha? Dalam kitab ada tu? Ha? Kalau baca dalam kitab takut nampak panjang, terah buat ringkas. Hak, hak kalau sebut orang faham wajib. Wajib syarak ni gapa? Ha? Wajib belajar tu contoh dia. Wajib belajar, wajib sembahyang, wajib puasa, wajib tutup aurat tu contoh. Wajib syarak tu sendiri gapa maksud dia? Ha? Ah, sudah, saya pun tak tahu ni. Ha? Wajib pada undang-undang tu, tu takrif panjang tu. Nak takrif rikah hak kalau sekali sebut tu orang boleh faham. Macam kita kata kidam, kidam maksud dia sedia kala. Kita kata sedia kala ni maksud dia tidak ada permulaan. Kalau sebut wajib syarak ni apa? Kalau kata wajib semayang, semayang tu contoh benda wajib syarak. Ha? Tu maksud dia. Wajib syarak ni kalau buat boleh pahala, kalau tak buat dosa. Bila kita reti faham ngaji bab takrif ni, kita pergi muka surat 14 kita ngaji tu. Aku terah baca balik atas, dia kata wajib pada syarak dengan maksud gapo? Kalau ngaji reti benda ni boleh pahala. Kalau tak reti, tu lah. Ha, tu takrif dia tu. Ha, tu orang nak suruh tahu takrif tu. Takrif sunat ulat ke apa? Sunat ni buat boleh pahala, tinggal tak dosa. Kalau dia kata sunat pada syarak dengan maksud kalau aku tak reti pun tak apa, tak dosa. Betul ke tidak? Betul ke tidak ni muka surat 14 dan ngaji ni? Sepuluh tak yakin je. Itulah istilah wajib pada syarak. Cuma tambahan dalam bab akidah. Bila sebut wajib pada syarak, bila bincang tentang bab akidah, bukan sekadar tahu boleh pahala, tak tahu berdosa, dia tambah sikit lagi. Tak tahu bukan sekadar berdosa, tetapi tak tahu membawa kepada tidak sah akidah. Bila akidah tidak sah, iman. Bila akidah tidak sah, Islam tidak sah. Pasal Islam sah bila sahnya iman. Bila akidah tak sah, iman tidak sah, Islam tak sah. Orang panggil Islam kulit lah. Islam pada kulit ni lah. Islam pada nama, Islam pada kulit, Islam luaran. Dalaman hati dia tak tahu apa ke benda. Orang tanya berkait dengan Tuhan, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Kan kita bincang muka surat 14 atas tu, jenis orang yang semata-mata senyap. Orang tanya bab Tuhan, tak tahu, gotu tak tahu, goni tak tahu. Karipak tahu? Karipak tahu pula. Nasi kabu, ha, nasi kabu malam ni. Ha, nasi kabu tahu pula. Setengah kata rise to Wednesday dia kata. Orang Kuala Lumpur dia leceh sikit, orang Kuala Lumpur cerewet sikit, budu tak makan agak. Budu tak agak bagi budu, budu. Wah, tak makan saya budu, apa Kelantan makan budu. Dia tak tahu makan budu ni muka kulit muka jadi tegang. Tak payah guna apa collagen apa benda tu. Tak. Tak makan budu dia.
bagi buda akak makan buda. Oh, saya tak makan buda. Kita tipu dia, kita wui dia makan nasi kabu. Masa dalam nasi kabu ada ada buda. Dia makan nasi kabu, dia kata, "Eh, sedap nasi kabu eh. Tak tak biasa makan sedap lagu ni. Gapo dalam nasi kabu ni? Budulah," kita kata. Ah, tadi tak makan sangat buda. Kita tipu dia wui nasi kabu. Jadi orang orang hak tak makan buda, jangan bimbang. Wui nasi kabu je. Jangan sebutlah ada buda. Wui nasi kabu dulu biar ada rasa. Baik, balik semula pada cerita kita. Kemudian dia sebut di sini, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, yakni kalau tahu boleh pahala, kalau tak reti dosa, tambah sikit lagi dalam bab akidah, tak tahu bawa kepada tak sah akidah. Kalau bab syariat, tak buat dosa. Semayang, semayang bolehlah pahala, kalau tak semayang dosa. Tutup aurat, tutup aurat boleh pahala, tak tutup aurat dosa. Itu bab syariat. Tapi kalau bab akidah, kalau kata tahu boleh pahala, tak tahu dosa dan tak sah akidah. Contoh bab kenabian. Dah bab kenabian tu bab akidah, pasal rukun iman tu beriman kepada rasul. Tiba-tiba bila cerita bab nabi, dia jawab dia tak tahu, dia ingkar gapo gitu gini, ha tu bawa pada tak sah akidah. Baik, atas tiap-tiap mukallaf mengetahui ia, tambah perkataan ia, serta mengaku di dalam hatinya. Pasal apa kena tambah perkataan ia? Kerana kalimah mengetahui dengan kalimah mengaku adalah dua kalimah yang berasingan. Sebab tu dia letak perkataan serta. Serta ni bersama-sama. Dah, mengetahui ia yang pertama wajib tiap-tiap mukallaf tahu. Yang kedua, bila tahu wajib mengaku di dalam hati. Mengaku ni dengan makna tasdik, membenar di dalam hati, tidak ada keraguan. Tu maksud tasdik. Jadi mengetahui dan mengaku ataupun tasdik ataupun membenar, dua kalimah yang berbeza. Mengetahui itu satu kalimah, membenar di dalam hati satu kalimah. Ada orang dia sekadar tahu tetapi dia tak membenar dalam hati. Contoh kalau di zaman Nabi, puak-puak kafir yang hidup satu zaman dengan Nabi. Kita belajar takrif definisi sahabat. Apakah yang dikatakan sahabat itu? Kalau orang yang berjuang, mendukung perjuangan, bantu perjuangan Nabi Isa, kita panggil gapo gelaran pada orang hok ikut Nabi Isa, bantu Nabi Isa, dukung perjuangan Nabi Isa, kita panggil gapo? Dalam surah As-Saff ada tu, kita baca tu, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Marha kama qala Isa ibn Maryam lil hawa hawariyun. Al-hawariyun merujuk kepada mereka-mereka yang setia dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Isa. Yang beriman dan setia dengan Nabi Muhammad, orang panggil sahabat. Gapo definisi sahabat? Iaitu mereka yang hidup satu zaman dengan Nabi. Mereka pernah jumpa Nabi dan mereka beriman dengan Nabi. Tiga ni takrif sahabat. Kalau dia hidup zaman Nabi, dia tengok Nabi tapi dia tak beriman dengan Nabi, dia tak layak dipanggil sahabat. Macam siapa? Abdullah bin Ubay, Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak kafir. Puak ni dia tahu dak Muhammad tu Nabi, tahu, tetapi dia tidak tasdik di dalam hati. Sebab tu tahu dengan tasdik dua kalimah yang berbeza. Macam sah dan terima amalan. Sah amalan hukum fiqh, terima amalan hukum tasawuf. Sah amalan buat gini, buat gini, sama dengan apa yang fiqh ajar. Sah sembahyang, tapi sembahyang tu terima ke tidak? Belum tentu.
Terima sembahyang ikhlas kerana Tuhan. Sembahyang kerana riak Tuhan reject. Maka sah laik, terima laik, tahu laik, tasdik membenar laik. Maka ambil daripada kalimah tahu, nak tahu mari daripada mana? Hadis Nabi kata, al-ilmu bita'allumi au kama qala. Ilmu-ilmu itu didapati dengan cara belajar. Maka bila dia sebut sini, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, mudah kita buat dalam perkataan yang sama erti, wajib tiap-tiap mukallaf pergi belajar. Faham dah takrif wajib syarak dah? Bermaksud kalau belajar boleh pahala, kalau tak belajar boleh dosa. Cuma kita perinci belajar, belajar ilmu fadu'ai. Pasal nak biar reti, takrif tu kan kita ngaji dah takrif kan? Wajib syarak tergapa nama. Lepas tu kita kecil bab akidah. Kalau tak belajar bukan sekadar dosa, tak sah akidah. Pasal ni bab akidah. Kalau bab semayang, kalau dia tak reti bab semayang, semayang tak sah, dosa bab semayang je. Tak apa lagi, pasal tu bab semayang. Ni kalau bab akidah, dia jahil bab akidah, maka membawa pada akidah tidak sah. Itu bahaya. Pasal takut-takut lahir Islam, mati bukan dalam keadaan beragama Islam. Pasal apa? Pasal dia ni jahil dalam bab akidah. Maka kita ambil pengertian daripada takrif yang kita belajar. Nak belajar pula, macam mana keedah dia? Takkan nak baca kitab sendiri, takkan nak rujuk dalam YouTube, takkan nak tengok dalam televisyen, takkan nak dengar dalam radio.